Tunjukkan pesonamu. Enggak situ kapalnya. Alhamdulillah, Ikang. Kena dia. Sekiranya cukup. Kang. Nah, sedikit dulu. Gampang ditambahin. Selamat pagi Indonesia. Ini udah ngumpul. Yang hobi mancing, yang hobi ngetril ada di sini. Jalurnya sama. Dua hobi, satu jalan. Nah, Dolan Channel, Kripo Channel Fishing. Nah, ini Mas ya. Kayu merah yang pernah viral. Nah, ini kalau musim hujan kena air hujan. Nah, jadi warnanya seperti ini. Nah, tapi kalau musim panas nggak semerah ini ya. Asli, bukan dicat ini. Nah, langsung gas. Alhamdulillah sudah sampai lokasi parkir. Parkirnya kayak gini Mas ya, beda kayak di pasar. Beda, ini di hutan. Astagfirullahaladzim. Bang Endo, jam berapa kesini? Jam 6, Lid. Alamak, nginep. Itu sobat mancing ya. Udah duluan. Udah di spot sama Bang siapa itu? Bang Ganteng lah. Enggak tahu siapa namanya. Bang Macan. Acan. Oh, Bang Acan. Jadi kita mana nih mancing nih? Kemana titiknya? Aku malah suruh sana. Oh, sana? Pas di bawah rumput itu. Oke Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam baik buat teman-teman dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Amin. Alhamdulillah Mas ya, sudah sampai titik lokasi. Lokasinya seperti ini. Tuh. Nah. Lokasinya seperti ini. Untuk minggu kemarin saya mancing di seberang sana tuh. Nah, karena akses jalan yang sulit, harus melewati akar, jadi saya putuskan untuk sebelah sini. Masih penasaran Mas ya? Soalnya minggu kemarin saya dibuat boncos di daerah sini. Itu bersama Kang Widi udah nyemplung dan Dolan Channel, Ribo Channel Fishing dan Hendri Fishing di ujung sebelah kanan sana. Nah, pisah. Oke Mas, langsung prepare ya. Mau cari titik spot yang bagus atau dibuka eceng atau mau di los-losan nanti saya pikirkan. Yang penting persiapan dulu, enggak usah lama-lama karena waktu lah kesempatan tanpa waktu enggak punya kesempatan. Mantap. Oke Mas, seperti biasa ya. Eksperimen lagi. Pokoknya bebas bereksperimen lah kalau mancing. Ini kali ini saya mau mancing nila ya, umpannya masih menggunakan lumut. Nah, ini lumutnya nih, lumut super semi. Ini permintaan dari saudara kita yang komentarnya seperti ini tuh. Santan kara. Seumur hidup saya mancing nila, baru ini mau pakai. Nanti kalau nggak ada respon ya ganti pakai yang lain ya, atau murnian atau esen lain. 2, 3, 4, 5 jam pakai ini dulu sampai siang. Namanya coba-coba Mas ya, jadi nggak terlalu banyak. Segini aja nih. Nah, tuh. Segini aja cukup. Air kelapa. Dulu saya menggunakan air kelapa boncos Mas. Ini menggunakan santannya. Mudah-mudahan ada rezeki di sini ya. Nah, sedikit dulu. Gampang ditambahin. Jos. Bismillahirrahmanirrahim. Sahut itu nih mau dimanti mbak. Karena lo putih jaluk ngapuro sesuatnya. Paling ngerti. Rasanya mantap, gelap gulita. Mudah-mudahan gak hujan badai. Thank you.
Alhamdulillah. Bilang Kang. Kang. Babon. Enggak tahu ini. Babon. Kan. Wah, mana ada babon? Ah, ruwet, ruwet. Aduh, segini dibikin ruwet. Alhamdulillah Mas ya. Baru persiapan ini, belum apa-apa. Nah, perdananya. Jos, lemu. Iseng-iseng. Pakai santan. Pak Segi gak kemana? Langsung kan? Ya. Ah, tanda-tanda yang baik. Enak ini buat ngejum Lampung ini, tenang airnya. Coba ya Mas ya, main zoom undulup karena lama nggak dipakai kameranya nih, tahu terusak. Inilah paling males nih, ngebayang. Nah, eceng gondok di atas sama gambar eceng gondok bayangan di air itu, jadi nggak kelihatan pelampungnya, samar-samar. Yang jelas malah eceng gondoknya. Ini Mas ya, kalau lumutnya kayak gini kasar, tinggal diikat kayak gini aja nih. Ya. Diikat. Ini ajaran Kang Widi nih. Tuh. Nah kan? Jadi ambiarnya awet, enggak cepet ambiar maksudnya. Ilmu. Dapat ilmu dari Kang Widi. Orang lumutnya kasar. Wih, Kang, makan lah Kang. Cantik kali makannya. Nah di situ lah bumbunya. Panas nak Kang? Ayam cemplung. Udut lagi, ayo. Tenggelamkan. Kalau mampu tenggelamkan. Enggak ke situ kapalnya. Alhamdulillah, Kang. Kena dia. Alhamdulillah. Lumayan kasar. Kang masuk lubang, Kang. Masuk anu. Wih. Perlawanannya ngeri. Ya. Aduh. Slow, kalem. Jangan marah-marah gitulah. Sini dong. Aduh, lumayan, enggak besar kali. Tapi tenaganya jos. Lemu Mas ya. Size-nya agak naik. Noh, ya, mantap. Santan kara. Ayo wae umpan. Alhamdulillah, gemuk. Gemuk. Tunjukkan pesonamu. Belum, goyang-goyang. Lah hilang. Kena lagi, Huk. Alhamdulillah. Wah. Ini gimana nih? Lagi ngerokok lagi. Malah ke sini kan ya lari. Lari ke yang mancing. Alhamdulillah. Lemu. Aduh. Sabar. Tuh, masih ya. Ikannya segini-gini nih. Lemu-lemu, enggak besar tapi gemuk. Enggak. 4 jari, 3 jari setengah. Gemuk-gemuk aja, tadi size-nya rata. Alhamdulillah. Ya,
mamam, mamam, mamam dong, mamam, mamam dong. Enak nih lumutnya nih, lumut spesialis super. Kena kang, alhamdulillah. Ikannya lari-lari, ikannya lari-lari. Alhamdulillah. Sak cok-cok. Iwa-iwa tok mas ya, orang-orang banyune segini-gini. Aduh, mana ini yang gede. Aduh, belum dikasih yang gede nih. Masih kasih yang kemeruyuk-kemeruyuk. Syukuri aja. Masukkan. Mata lumutnya, ini gak cocok. Aku herannya yang ini aja, yang atas dia, main atas 40 cm aja. Yang dasar gak dimakan-makan. Sekali aja itu nyandit. Ada? Lulululul. Kang. Kang. Waduh, waduh. Babon kang, mocel. Tarikannya ngeri kali. Aduh. Sampai jantungan. Dibawa lari ke kanan. Kuat kali narik ya. Iya, orang memancing sakti, belum nampak ikannya udah tahu kalau itu babon. Asli, kasar itu, lebih besar daripada yang tadi. Kerasa loh, asli nggak bohong. Kalau berani bohong, kan dapat babon lagi. Ah, ruwet, ruwet. Kena huk. Masih ada ikannya rupanya. Alhamdulillah. Lumayan kang, kasar 3 jari lebih. Alhamdulillah masih gemuk-gemuk, semok-semok. Belum ada yang babon ya. Mudah-mudahan hari ini ada babon yang mau dibawa pulang. Sing penting iwak. Malah nyangkut kang. Aduh, yang mau disuruh berhenti kayak ini nih mancing. Yakin lah, kayu pula disangkutnya ini. Udah habis. Cek hasil. Lumayan kan, nggak bontot. Main lah, nyangkut, udah hancur spotnya. Oke mas, kita akhiri mancing hari ini ya, karena udah melehoy. Saya mau keliling ke sana, mau menjelajah ke spot yang minggu kemarin ya sana, tapi harus muter. Nanti kalau sana ada streknya baru saya bikin video lagi. Eksperimen hari ini cukup sampai di sini ya. Nah, nanti kita cek di darat seperti apa hasilnya. Enggak banyak, sing pasti enggak boncos. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir mendukung channel Astrolova. Saya ucapkan banyak terima kasih. Yang baru berkunjung jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Alhamdulillah. Kemruyuk masih. Nah. Ini ya hasil hari ini mancingnya. Kecil-kecil semua, enggak ada yang gede. Pakai santan kara. Enggak ada bobonnya. Kecil semua. Lumayan Mas ya, daripada boncos. Joss.